Six ho. Jalan jalan ngambil item. Jadi sini gue cuma. Oh iya, what the hell, fuck you, bitches. Halo semuanya, balik lagi bareng gue Kosa Paci dan kita lanjut di Six Drop di Immortal Flower. Jadi juri ya. Dimana terakhir kita itu mau di station ya, kita udah nyelamatin Miu dan kita tinggal keluar. Dan oh ya, kita mau ngelewatin terowongan ya kalau nggak salah, karena keretanya mampet gitu ya, karena suatu alasan gitu. Oke, lebih baik kita kemana? Gua mau ngecek dulu di bawah. Oh, Miu bajunya basah kah? Mantap sekali cuy. Jadi gua mau ngecek dulu di bawah ada item sepertinya ya, ada yang bersinar-sinar cuy. Ada item ini. Ya, mudah-mudahan gak ada tengah masuk. Oke. Okay. Nice. Secret water. Oke, okay, tuh bajunya udah tembus pandang, coy. Keren sih sebenarnya efeknya, cuman ya gitulah ya. Jadi sedikit seksi, agak menyeramkan tapi menyenangkan gitu ya. Oke, okay, kemana lagi kita? Oke, okay, oh ada item lagi, coy. Jalannya kemana sih, ke atas atau ke bawah sih sebenarnya, anjir? Ya udah kita ambil item dulu lah ya. Bingung, anjir. Oke, okay. Wait, ambil dulu items. Oke, okay, herbal medicine, thank you. Ke atas apa ke bawah ya? Kayaknya sih ke bawah sih harusnya ya. Oke, okay, saatnya kita ke bawah ya, karena kita harus turun di sini. Ya, lewat terowongan, jadi ini tempat yang kemarin nggak bisa lewatin si Ren. Heh, Miu, cepetan anjir. Fuck you. Oke, Miu. Wih, seksi cuy. Jurinya. Jadi gue merasa si Yuri juga jadi cakep ya. Kita lihat dulu si Miu bajunya. Kelihatan coy. Jadi kalau si Miu tuh bajunya putih kelihatan semua. Kalau Yuri tuh kelihatan dikit-dikit ya. Cuman tetap mantep coy Yuri. What the hell? What the fuck? Bikin kaget cuy. Oke, udah hilang dia. Thank you. Saatnya kita ambil item lagi. Oke, ini. Oke, okay, herbal medicine, thank you. Kita lewat herbal medicine. Ya, kita harus lewat kami tunnel nih, coy. Karena ya, kita harus turun dan kita cuma bisa lewat sini satu-satunya jalan. Oke, okay, kami tunnel. Saatnya kita keluar dari sini. Wow, 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 what the hell? Dapan itu, cok. Fuck you, gue gak mau ngasih itu, fuck you, oke? Okay? Gue mau ke sebelah satunya, walaupun kayak ketutup, fuck, anjay. Oke, okay, jalannya ketutup beneran. Anjay, let's go, kita balik. Oke, okay, hey Miu, Miu, Miu. Bantu gue, Miu, fuck you, Miu. Hehehehehehe. Foto nih, masukin Instagram, fuck. Loh. Kok tapi tandanya merah, kalau merah kan berbahaya harusnya. Gue gak tahu juga, oke? Okay? Gue mau nelfon orang nggak bisa. Ada yang bisa difoto kan di sini? Oke, nggak ada. Saatnya kita jalan ya. Keterowongan like. Yes, gue bener-bener benci coy keterowongan. Wow, what the hell? Waduh, dijebak nih biasanya Ras. Fuck you, nggak mau, bitch. Di mana suaranya? Hehehe. Miu, Miu, di mana Miu? Nggak mau, jir. Oke, di sini kah? Like what the hell? Gua mau ambil item, cok. What the shit? Lu pikir lo zombie, cok? Menghindar, bitch. Eh, sorry, bukan cewek. Kabur dulu yang jauh. Kita tumbalin di sini. Aduh, mesum sekali kamu megang-megang Miu. Hey, 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 hey. Foto dulu masuk Instagram ya. Eh, Miu lu juga masuk, paha lu masuk tuh gua foto tuh, ha? Anjir, musuh baru coy. Oke, kita bisa foto, sabar loader gue, fuck you loader. Sabar chance, lo makan tuh sabar chance. Lo mau ngapa-ngapain lagi lo, jir. Kita tungguin aja coy. Gue bingung kadang-kadang nih musuh moteknya kapan, gue slow, fuck you, oke. Gila nih slow bener-bener useful banget ya, jadi eh, Miu lo juga masuk di foto, oke. Sama-sama masuk Instagram, bitch. Oke, mati dia. Eh, jangan mati dulu coy. Sentuh dulu anjir. Wow, ada backstory. Jadi kayaknya kalau musuh baru ya,
ada back story, coy, dan karena dia ngeliat something di situ, dia nabrak. Oke. What the hell? Fuck you, man. Scary ass bitch, dan dia mati, coy, akhirnya. Oke. Jadi like wajar ya. Wah. What the hell, mobilnya bisa bergerak sendiri, coy. Jadi kenapa alasan dia terjepit di situ adalah karena ini gitu loh ya. Cukup interesting sih. Alright ya. Kok bisa? Dulunya gimana ini gunungnya, anjir? Padahal karena ditanya ini gunungnya jadi spot wisata, gua rasa banyak korban gak di sini. What the hell? Oke, kita harus melewatin terowongan terakhir ini, gua rasa. Untuk mengakhiri stage kita. Oke, kadang-kadang gue bingung sama lighting rambutnya tuh warnanya agak weird ya. Cuman ya sudah lah ya. Lanjut. Oke, gue mau ngecek dulu items gue ada banyak ya, coy ya. Oke. Jaga-jaga gitu kan. Kalau ada something di sini. Karena kelihatan kalau begini tuh bukan tempat yang sehat gitu loh. Oke, saat kita masuk. Oke, aman. Tapi maksudnya jalannya cuma lurus doang, bukan aman. Oke, Miu mana Miu? Miu, ayo. What the hell? Hello, depan belakang, fuck it. Fuck it. Ada tiga, anjir. Fake baco. Oh, belakang. Like, what the hell? Banyak banget. Udah kayak, entah kenapa gue jadi kalau kayak gini tuh ingat lagu Thriller-nya Michael Jackson. Wanjay. Oke, Miu, jadi tumbal kamu ya. Shield. Slow tuh gue, slow, Jer. Ah, mati gue, push. Oke, mana lagi. Oke, udah lah. Oh, masih ada, coy. Oh, kita sentuh dulu. Fuck you. Oke. Foto, ah. Eh, mau ngapain? Mau attack dia. Tapi lagi nge-lag, anjir. Aduh, loader gua lama banget, coy. Ah, tuh. Oke. Tuh, gua puter-puter lagi tuh. Nah, tuh. Oke, mana? Oke, kelar, coy. Sentuh. Jangan lupa disentuh-sentuh. Fatal glance. Oke, gua mau ngecek kamera gue. Oke, loader kita naikin 10.000 ya. Jadi gua nggak bisa maksa output di loader dulu, kayak why not gitu ya. Loader juga bagus karena gua bisa lebih cepat gitu shutternya. Oke, gua mau ngecek di sebelah sini ada apa. Oke, ini ada catatan, coy. Anjay, ada tangan mesum lagi. Ini developernya hebat ya, bisa bikin kita tuh gak siaga dengan si tangan mesumnya, coy. Anjir emang. Kocak sih ya emang ya. Oke, kita ambil, let's go. Oke, Kevin record. Ya, apa yang terjadi dengan di sini kalian bisa baca sendiri. Ini bakal gue skip-skip ya. Skip. Oke, jadi tuh anjir ya. Jadi itu emang sekilas berita. Miu bikin kaget, anjir. Kenapa ini bisa terjadi longsor dan ada hantu-hantu tadi banyak di situ? Ya karena tadi ada kejadian longsor di sini di daerah penambang ya. Dan let's go, kita jalan aja lagi ke depan. Kayaknya ini cuma salah satunya jalan di sini, ya. Dan kayaknya nggak ada jalan lain gitu kan. Miu, hey Miu, fuck you. Ada apa di sini? Kita cek dulu. Oh my god, Le. Hey, gua mau keluar susah banget, cuk. Bangsat. Gua cuma mau keluar di sini. Hehehe, lo mau nge-tag? Enggak, anjir, jangan kebanyakan dansa kamu ya. Fatal frame, bitch. Dodge. Fuck you. Oke, gua udah kayak ahli. Anjir, slow, bitch. Mau nge-tag gue, cuk.
Oh, kena lagi tuh, masuk Instagram, IG, nah TikTok, masuk yang mana coy, pilih, nah, udah terchance nih. Udah mati kah? Udah mati coy, cepet banget anjir, tumben dia. Oh, big ya. Oke, okay, di sini ada item, kebetulan sekalian. Dan gak ada tangan. Diam kamu, udah skate, udah skate. Jangan makan aja, nyerang-nyerang gua, fuck you. Let's go ke depan. Yes, kita udah mau keluar. Yeay. Oke, okay, ada item lagi. Nyawa. Oke, okay, jadi di sini ngambil-ngambil item gue cuma buat kumpulin. What the shit? Tangan lagi. Lu maunya apa sih? Hey, mesum. Gue tahu gue kawaii dan lucu dan cakep anjir, tapi enggak usah digituin juga. Ah. Herbal medicine. Thank you. Anjir, gue sekarat coy. Kok pintunya gak bisa kebuka? What the fuck? Kok mau pakai nyawa anjay? Help. Mana help. Cari gue medicine, kabur. Foto dulu. Oh, slow mampus. Wih, Miu nya diserang. Mesum, gue tahu Miu cakep tapi dia gak gitu juga coy. Minggir kamu Miu. Bagus kamu jadi shield gua ya. Tambah juga basah, tembus pandang Miu-nya anjir. No, fuck you. Hajar aja tuh si Miu. No, dodge. Lari. Foto lagi. Wow. Ngobling anjir. Oh, fuck you. Oke, jangan pergi aja lo. Glance dulu. Let's go, gua harus kemana? Oke, okay, kayaknya harus kesini. Ini udah kebuka. Gara-gara dia doang tadi gue nggak bisa lewat ya. Oke. Jalannya kayaknya cuma satu jeroang di sini. Hey, Miu, masih hujan nih Miu. Let's go. Oke, gue mau cek dulu apakah ada something di sini di depan. Ada truk. Oke, cuman truk doang dan jalannya ketutup. Oh, ada jalan lagi, what the hell? Gua harus kemana, cowok? Hey, Miu, gua harus kemana, Miu? Oke, gua mau kesini dulu gimana? Kayaknya jalannya ke sebelah situ, jalan utamanya gua juga nggak tahu sih ya. Tapi kita coba aja ke hot spring. Hot spring, emang ada hot spring nggak di sini? Oke, loading. Wait, what? Sini kah kayaknya malah jalan yang benernya, cowok? Ke sini coy, jalan yang benernya. Oke, gue mau balik apa masuk kah? Gue nggak ngerti coy. Oke, aku mau balik dulu, mau ngecek kok nggak bisa coy. Jadi emang ini jalan sebenernya, jadi ya sudahlah ya, kita lanjutkan saja atau selesaikan saja stage ini karena sudah terlalu lama gitu loh. Oke, dung. Oh, masih kemana gue coy? Sini buntu. Oke, buntu, thank you Yuri. Oke, gue harus lewat depan. Ini jadi kayaknya nyambung kemana? Penginapan. Oh, di bagian atapnya coy. Yang waktu itu kita jadi run ke atap nggak bisa naik, nggak bisa ngelawatin itu ya di sini ternyata. Oke, ambil foto, aman. Jadi kita tinggal turun dan keluar. Harusnya aman sih coy, nggak ada musuh lagi. Harapan. Oh, udah kelar kah? Oke. Okay. Dia masih emang mau nyari si ibunya coy. Dan ibunya tuh adalah ternyata karakter utama dari Fatal Frame pertama gitu ya. Baru tahu juga gue ya. Kocak. Dan ternyata kalau lihat-lihat mukanya agak mirip sih ya. Well, jadi semua Fatal Frame berhubungan mungkin kecuali gue dan 4. Si Rui ini cewek, kenapa dan jadi cowok juga misteri sih ini sih. Kasan. Oke, terus. Oh, kita suruh lihat si Miu ya. A touch, touch. Hey, Miu, apa yang kau mau lihat? Oh, ini jadi dia artis, coy.
si Miu lagi di foto-foto nih kan. Bajunya sama lagi anjir. Cepret-cepret terus. Nah, jadi dia model kah? Kayak weird gitu ya. Jadi merasa kosong, gua rasa karena ibunya hilang gitu ya. Oke, okay, ya, terus. Wow, foto-fotonya berani sekali, coy. Waduh, ini dia coy yang kita cari. Mantap-mantap dia. Jadi suruh apa aja mau dia, coy. Enak juga ya kalau jadi ini ya, coy. Fotografernya ya, mantap ya. Oke, jadi ini masa lalunya si Miu ya. Jadi kayak merasa hampa, bisa melakukan apa aja gitu kan. Karena ya dia nggak bisa, nggak ada ibunya gitu gua rasa ya. Oke, sekarang ini masa lalunya si Yuri. Oke, interesting. Kenapa tiba-tiba bisa ngeliat masa lalunya Yuri anjir? Dan dia punya kemampuan untuk ngeliat ghost gitu ya. Yuri ini dari dulu, dan gua rasa Miu juga sama ya, gua nggak ngerti juga di sini kayaknya, karena kayaknya mereka punya kemampuan yang mirip-mirip gitu loh. Oh fuck you man, what the hell. Harus anjir begitu cuy. Jadi kemampuannya Miu dan Yuri kayaknya mirip-mirip ya. Kayak punya kemampuannya sama dan kayaknya oh gara-gara mereka saling sentuhan. Jadi Yuri ngeliat masa lalu Miu, Miu ngeliat masa lalu Yuri. Gitu coy. Oke. Masuk akal kenapa kita tiba-tiba ngeliat masa lalunya si Yuri. Karena itu Miu yang lihat. Oke deh coy, ini jadi recapnya apa yang sebenarnya terjadi coy. Si ketemu si Miu kita ya, Yuri berusaha melihat ingatannya Miu tapi ternyata kebalikannya, Miu juga ngeliat ingatannya si Yuri gitu ya cuy ya. Miu punya kemampuan yang sama seperti dengannya Yuri. Oke, interesting gitu coy. Oke, jadi ini mungkin akhir dari chapter ini ya coy ya. Jadi karena ini baru sedikit, kita lanjutin sampai akhir ke chapter selanjutnya. Oke, udah kelar juga di chapter 7 ya coy. Chapter 6 maksudnya. Sekarang kita masuk chapter 7. Jadi si Yuri Koizakata ya. Kita nemuin Miu tapi kita nggak menemukan Hisoka ya. Yuri punya harapan terakhir untuk mengikuti aliran sungai ya, di mana dia menemukan kamera obscura dari asalnya yang ada di danau kepergian. Oke, jadi langsung kita ciao aja di sini, gua cek nggak ada yang bakal gua beli pastinya, karena kayaknya itemnya juga ke restore kah? What the hell, serem banget cu. Oke, jadi Yuri akhirnya berhasil menyelamatkan Miu dari kuil gua nggak tahu lah apa ya, tapi mendapatkan tidak ada informasi baru mengenai Hisoka. Petunjuk yang dia punya adalah foto yang ada di kamera obscura dan penglihatan ketika dia memegang jimatnya Hisoka, di mana Yuri percaya Hisoka ada di atas aliran sungai. Berpegang pada harapan terakhir untuk mencari temannya, Yuri pergi ke danau kepergian yang berada di puncak gunung Hikami. Let's go. Oke, gue nggak ngerti lah ya ini like how gitu. What? Oh, kita udah sampai di sini lagi, coy. Oke. Okay. Aku menemukan Yu, aku tadi tapi tidak bisa menemukan Hisoka. Ini yang hanya aku yang punya foto di mana ada. Oke, dan ada ketika aku memegang Hisoka. Jimatnya Hisoka tadi katanya dia. Oke, jadi ini ada di puncak Gunung Hikami yang ada di Danau Kepergian ya, coy. Jadi, let's go aja nih kita. Oke, jadi kita mesti ke sono dan ya kayaknya enggak ada apa-apa di sini, coy. Woohoo, let's go. Pulang pergi aja ini cewek, coy. Aman kah? Aman. Mudah-mudahan oke, gue mau lihat upgrade. Oke, 70.000 doang sensor.
podcast lo berguna sih nih coy ya. Cuman nggak tahu deh, gue kayaknya mau sabar dulu, mau upgrade kamera. Oke, slow aja lah ya. Slow karena slow tuh berguna sih ya. Jadi kalau kita naikin sampai 50.000 juga sebenarnya tuh berguna banget, karena efeknya malah makin lama kan. Terusnya nggak bisa gerak coy, dan itu berguna banget kalau kita dikepung gitu sih. Oke, gue emang ngambil ini film kayaknya. Mudah-mudahan jangan ada tangan mesum. Fuck you tangan mesum. Oke, film. Oke, terus hujan lagi, hujan terus coy. Oke, gue rasa ada item di sebelah sini ya coy ya. Di sebelah sini, jadi itemnya tuh kayak nge-respawn ya tiap kalian masuk chapter baru di game ini. Dan cukup bagus ya. Enggak, dibilang bagus juga enggak sih. Jadi ini adalah salah satu bentuk kalau kalian mau, oke, okay, mudah-mudahan gak ada tangan mesum, oke, okay, cari points ya, karena item itu kalau kalian gak pakai dan di tiap chapter tuh kayak kalian punya default itemnya berapa gitu, jadi sia-sia kalau kalian, gak sia-sia juga sih kalau kalian ngumpulin, bisa jadi point ya, jadi semakin poinnya tinggi kan kalian bisa buat upgrade kamera-kamera tuh ya. Oke, okay, jadi saat kita keluar ke, oke, gue rasa kita harus ngelewatin tempat ini, coy. Apa namanya, gunung? Apa sih itu, lupa gue namanya. Kuil apa, Pramelar dulu. Dan baru kita sampai ke danaunya. Gue rasa. Oke, ya, kita ngelewatin situ dulu. Di sini tuh jadi kayak salah satu base areanya ya, atau kuil ini tuh kayak nyambung kemana-mana gitu lah ya. Di sini, wow, oke, okay, di aksi ini si Hisoka ya. Dan sebenarnya gue bingung karena Yuri kan sebenarnya nemunya udah dari kemarin-kemarin nggak sih? Gue agak lupa jadinya si Yuri nemunya kayaknya udah dari kemarin-kemarin, cuman kenapa dia baru ngikutin bayangan Hisokanya sekarang gitu ya? I don't know. Nggak tahu. Di sini ada item. Dan gue bingung tuh yang indikator di sebelah bawah kanan itu kan kalau kita terinfeksi, tercemar dengan air hitam. Cuman kayaknya entah kenapa kalau hujan gak, gue nggak ngerti. Jadi kalau itunya habis juga kita mati gitu ya coy. Dead. You know that. Oh, what the hell? Lu lagi anjir. Fuck you. Oke. Keluar mulu anjir. Udah gitu biasanya keluarnya dia berdua, coy. Jadi satunya tuh kayak buat nge-heal temennya anjir loh. Annoying sih. Fuck you. Oke, bola-bola api lo ya. Bitch. Oke, ini satu lagi kita hajar lu satu. Oh, enggak dapat lagi satu lagi. Fuck you. Oke, wow, di belakangmu ada aku, kabur dulu. Let's go. Hey. Oke, okay, satu yang jadi tanya, satu lagi masih di sono. Oke. Okay. Foto. Oh, fuck you, shatter chance. Dan ini susah banget matinya ya, coy. Padahal gua udah pakai kamera setengah. Maksudnya kamera dengan kamera infinite emang apa yang cukup sih, cuman ya udahlah kita sabaran aja lah coy. Kita cicil dikit ya, namanya juga geretongan, kalian berharap apa dari geretongan ya. Oke, jadi gua nggak tahu sih berapa kali foto coy, yang pasti sih banyak sih. Oh, shutter chance, fuck you. Oke, lu diem aja di situ ya, bitch. Jangan pernah bergerak-gerak. Foto, fuck you. Shutter chance. Oke, biasanya kalau dia kayak gini nge-heal temennya nih coy. Oke, gue bisa pergi kah? Goodbye bitches. Bye bye. Oke, Hisokanya ke situ. Let's go ke Forbidden Valley. Oke, jadi kita masuk ke Forbidden Valley di sini coy. Ya. Wow, daerahnya tertutup semua. Oke, okay, mudah-mudahan tidak ada tangan mesum. Fuck you, oh, fuck you. Oke, okay, gue udah jago bitches. Ya,
Fuck you and your fucking shit. Kayak hujan dan di sini kenapa banjir, cok? Kenapa di sini banjir anjir? Apakah ini make sense di sini banjir, cok? Oke, di sini airnya daerahnya tergenang air semua, coy. Entah kenapa ya Yurinya sudah basah-basahan di sini, coy. Kasian sekali nih Yuri. Bawa payung kayak minimal, Mbak. Atau jus hujan gitu kayak, Mbak. Ya, lu bisa loncat sih, Mbak, sebenarnya, Mbak, ya. Oke, jadi karena ini games ya. Apa yang lo harapkan gitu kan. Di sini ada oke, nyawa. Jadi tangan mesum, fuck you, woy, tangan mesum, fuck you, oke, okay. Gue udah ahli, fuck you, tangan mesum, bitch. Oke, oke, okay, jalan lagi, coy. Aku tidak tahu harus kemana jalannya. Dan ini gak tahu patung apa sih, kayak kuburan atau gimana, gue gak ngerti, coy. Gede banget, anjir, tempatnya. Baik, bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa kemana-mana. Jadi sebenarnya sih, kalau kalian mau ikut story-nya aja gitu, kalian nggak mau dapetin item sih, kalian bisa langsung ikutin bayangannya aja sebenarnya, karena gue yakin. What the hell? Fuck you! Oke. Okay. Dia lagi. Annoying ini juga, anjir. Bisa nyeruduk-nyeruduk kayak banteng mampus, gue slow, bitch. Lo mau ngapain? Fuck you, oke? Okay? Bitch. Mau ngapain, fuck you, mau ngetik, mundur lo, shutter chance, fuck, oke, okay. Oh, tuh, ngapain lagi lo, cok, Instagram masuk, fuck you, muka jelek lo masuk Instagram, oh, bangsat, tolong, tiba-tiba lo di situ, coy. Wow, hilang kemana lagi? Fuck you, jadi hilang-hilang, Joy. Wah, menabrak-nabrak gue lo kayak banteng. No, fuck you. Oh, no. Foto lagi, Pak. Slow. Gue slowin. Fuck you. Ya, yeah. Foto lagi, bitch. Ahau. Ahau. Nggak deh, coy. Nggak jelas di sini kadang-kadang kalau mati, anjir, dan matinya itu kadang-kadang kayak nge-delay dulu gitu ya, annoying baca. Oke, di sini kayak ada jalan, cuman gue nggak tahu. Jalan buntu sih feeling gue. Iya, yes, jalan buntu. Oke, kita saatnya balik lagi ya, coy, ya. Karena nggak ada jalan di sini. Next, ho. Jalan-jalan ngambil item. Jadi sini gue cuma oh iya, what the hell, fuck you, bitches. Yah, anjir, udah ya mete. Aduh, gue udah menghindar loh. Di sini kadang-kadang gue kocak sama gak tahu ya, mungkin timingnya agak salah atau gimana. Udah ada dodge. Terus kadang-kadang udah mau pas. Dan kenapa kalau gue slowin tuh kayak di bagian boops opanya tuh kayak bergerak-gerak, anjay. Kemana dia, jir? Fuck you, anjir! Ah, tuh kalau kayak gitu aja, kalau kayak gitu aja. Oke, gue pegang dulu, fuck you. Kalau kayak gitu aja, maksud gue kenapa nggak fatal frame gitu ya? Maksudnya kena fatal frame gitu, like why? Oke, okay, dapat item lagi, tangan mesum, gue harap. Fuck you. Oi, oi. Tidak bisa, coy. Tap 0-0. Walaupun gua enggak pernah pakai sih itu helm. Jadi gua enggak tahu itu efeknya sehebat dan sekuat apa gitu lah ya. Oke, saatnya jalan ke sini terus gua rasa. Oh my god. Kita lawan musuh pasti. Fuck you! Apa itu, anjir? Lu akhirnya ngelawan gua, bitch! Fuck you, tau nggak? Lu udah dari kemarin-kemarin nongol, sekarang mau ngelawan gue, bitch. Oke, okay. Slow, fuck you! Slow, bitches! Lu mau ngapain, bitches? Ah, tuh, masa kayak gitu gue nggak kena, anjir? Like, why? Like, kenapa kayak gitu nggak kena, anjay? Hah? Fuck you! Hah? Mau balik-balik?
masuk Instagram dulu, slow ya. Kita rekam dulu TikTok. Oke, mana shutter chance. Nah, makan tuh shutter chance. Mau gerak, nggak bisa. Oh, mau nangkis. Haha, mau bercanda lu malu. Tadi maju, sekarang malu. Fuck you. Nah, gak usah malu, bitch. Foto jer. Instagram. Pergi kamu. Jangan sok nangkis kamu. Peace. Pergi. Fuck you. Sentuh dulu enggak bisa anjir. Fuck you. Udah sok-sokan. Nah, mau disentuh, bitch. Sok-sokan keluarnya. Oke, okay, easy. Gua gak nyangka, gua pikir sulit ya. Oke, okay, jadi di tengah ada jalan. Gua rasa gua bakal ini aja coy, bakal ngacak jalan aja. Intinya cuma bakal buka map doang lah, karena gua tahu di sini semua daerahnya enggak bakal bisa kita jajain gitu loh ya. Dan cari item sih istilahnya. Cari item. Itemku di mana? Di mana item aku saya? Ho. Oh, ini item ada. Item di sini. Hore. Itemku di mana? Hore. Itemku. Oke, okay, film lagi. Jadi gue jarang pakai item di sini karena buat dapat poin aja, coy. Buat upgrade kamera gue nih. Karena kamera gue upgrade-annya masih cupu banget ya, padahal kita udah hampir 30%, 40%, 50% aja ya. Tapi kayak di upgrade seadanya gitu kamera gue. Oke, di sini ada jalan, gue cuma mau buka map sekali lagi ya, untuk ya ntar kalau misalkan kita lewat sini lagi kita tahu lah ada apa-apa aja gitu. Bye, fuck you, lu lagi anjir. Lu tuh gak bosan-bosannya, cok. Udah gitu nyeruduk-nyeruduk mulu lagi. Dia tag-nya tuh annoying sih menurut gue sih. Fatal frame. 1 detik. Oh, fatal frame lagi. Oh, kena dua-duanya. Oke, okay, slow shutter chance. Waduh, kena kan. Tabrak ini susah coy, dia tabrak. Oh, makin basah aja bajunya coy. Si Yuri Koizel kata. Slow lo bitch. Gua gak tau satunya udah mati atau karena seperti yang gua bilang di sini random ya, kabur dia. Random banget, maksudnya kadang-kadang emang waktunya udah mati, cuman maksudnya kayak mau gaya-gaya dulu terus dia baru mati gitu, agak gak jelas sih ya. Tapi ya sudahlah. Oke, karena lo udah nyangetek gua mau glance dulu. Glance, lumayan dapat gopek coy. Glance, oke, okay. Kayaknya udah mati coy. Gak ada apa-apa cuy. Yep. Oke, gua sekali lagi seperti yang gua bilang, gua mau buka map aja di sini. Jadi gua cuma mau kesini doang karena gua udah tahu mentok dan kita cuma bolak-balik doang. Yep, udah kebuka. Setelah kita ke jalan sebenarnya coy, jadi kita balik lagi aja di sini. Buka map doang. Oke, ada item di sini. Tangan mesum, nope, fuck you tangan mesum. Ya, yeah. Gue udah pro dengan segala jebakan lo. Oke, di sini ada item, gue rasa kita harus muter dulu, ya, yeah, laut sini, supaya bisa dapat itemnya gitu. Oke, okay, muter dulu. Jauh juga anjay, muternya anjir, fuck you. Oke, okay, mana coy? Jalan dia coy. Oke, okay, oh di sini. Oh iya, what the hell lagi anjir. Keselam-selam dia tuh, masalahnya tukang-tukang tabrak ya coy ya. Dan kalau tempatnya sempit tuh sulit. Jadi ya punya slow ini berguna banget sih ya menurut gue. Dan gue rasa gue mesti upgrade lagi kali mungkin. Ini skill paling berguna buat diri slow dan absorb ya. Oh anjay, what the hell bro. Nabrak-nabrak gua anjay. Bisa-bisanya kamu nabrak-nabrak saya. Tuh, shutter chance. Kabur dia jer. Fuck you. Tuh. Gua nunggu dia tag dulu. Kadang-kadang gak jelas aja mau ketek, gak jadi ketek.
Ah, no! Fatal frame! Fuck you! Bebaskan aku dari jelekmu, jelek. Tuh, nggak dapet. Oke, gue dead kah? Oh, wow! Ah, yay! Pake-pake Mirrorstone, gue what the fuck? Ya sudahlah ya, kita ikhlaskan saja buat melawan musuh cupu gini. Mirror stone. Gue hilang ya. Gak jelas banget. Karena gue pelit malah jadi rugi ya. Ya sudahlah ya. Apa boleh buat gitu. Kita lanjutkan perjalanan saja ya. Juga paling kita masih dapat A lah ya. Ya mati dia. Fuck you, udah ngilangin mirror stone gua, bitch. Oke, di sini harusnya ada item coy tadi. Ya minimal gua enggak rugi-rugi banget lah ya, at least gitu. Oke, di mana itemku? Oh, ini dia itemnya. Herbal. Oh, no, man. Gua mau herbal biar sehat anjir. Oke, saatnya kita. Gua rasa kita udah sampai ke tujuan kita. Di sini ya. Oke, lanjut. Kita lanjutin perjalanan di sini kayaknya jalannya. Tapi kayaknya ada item dulu. Oke, okay, what the fuck anjay, like why? Gua cuma mau ngambil item doang. Hey, Pak atau siapapun lo, gua cuma mau ngambil item like. Apa salahnya gitu? Hey, fuck you, oke? Okay? Oh, berak. Anjir. Hey, hoi, fatal frame bitches, fatal frame bitches. Sok mundur-mundur, lo, sok mundur-mundur, jir, kan? Foto dulu, guys. Anjir loh. Oh, foto. Butch. Slow bitches. Mana nih? Oh, ini foto. Sadar ya. Hey. So, udah mati. Easy. Dia nggak bisa di-glance. Oke, okay, ambil item. Nggak tahan mesum kan? Oke. Okay. Sacred water. Jadi, kita langsung ke sini aja, coy. Ya. Yeah. Naik ke atas gunung ya. Kita naik ke atas gunung. Turun ke atas gunung. Terus kurus lama-lama, anjir. Ada something kayaknya kan? Oh buku, oke. Catatan Hisoka, oh, yes betul. Oke, ini catatan Hisoka ini kenapa datang ke sini? Kalian bisa baca sendiri ya. Oke, banyak patung apa nih? Bukan Jinzo. Jinzo kan kecil-kecil harusnya. I don't know. Oke, di sini ada gerbang, kita masuk coy. Krik! Bunyinya ya mesti gitu anjay. Oke, twilit. Oke, kita udah di puncak gunungnya harusnya. Oke, gerbang lagi kan? Gue nggak salah kan? Oke. Okay. Nah, mungkin tempat paling sakral di sini makanya banyak kuilnya. What the hell? Nih bocah anjir, gue udah ngalahin berapa kali, culu. Nggak puas-puasnya. Oke, okay, cuma putar uang kan? Nggak puas-puasnya ganggu anjir. Ya pergi ya kalian ya, fuck you. Oke, okay. Jalannya ada banyak ya, bisa kiri bisa kanan, gue bingung aja nih. Ini mau kiri kah? Oh, isokannya lewat sini coy. Oke, isokannya lewat ke sini ya. Jadi harusnya oke, okay, gue mau ke depan dulu ya. Dan di sini tiba-tiba nggak hujan loh. Oke, okay. Kalau tidak hujan gue mau ke atas dulu. Oke, di sini kayak ada kuil kah? Oke, gue salah pencet, jir. Di sini kayak ada kuil ya, kecil. Oke, di sini ada apa, coy? Check and recheck, recheck, recheck. Oke, tempat kah, mentok kah? Fuck you. Oke, ada item kayaknya.
Oke, tidak ada tangan-tangan mesum, please. Tidak ada tangan-tangan. Woiyo, tidak bisa, bro. Tidak bisa. Saya sudah terlatih di sini. Saya sudah terlatih. Oke, rear shrine atau shrine di samping. Kenapa namanya harus di samping? Oke, kalian bisa baca sendiri di sini. Kuil di samping ya. So what kalau kuilnya mau di samping, kayak mau di depan, mau di belakang, terserah yang bangun, anjir. Oke, dapat. Oh, tap OO lagi, mantap sekali. Walaupun gua nggak pernah pakai, fuck you, tap OO. Karena itemnya ke default gitu ya tiap chapter, malesin banget anjir. What the fuck, lu lagi anjay. Jadi belakang gua fucking. Woi, lu mau di depan apa mau di belakang, pilih anjay, slow bitch. Ya, menyerang-nyerang gua lagi, fuck you, gua slowin bitch. Oh, fatal frame bitch. Ah, mau pukul siapa lo? Mau pukul udara? Fuck you. Oke, okay, pukul udara tuh, bitches. Gila, ini slow paling bagus sih, coy ya. Paling keren slow menurut gue. Tidak bisa. Saya terlalu cepat, Anda tuh terlalu lama ya. Fatal frame, bitches. Senang banget gue kalau fatal frame di sini ya. Puas gitu, puas. Oh, kena lagi bos Q. Pastinya mati kan. Hehehehe. Jangan hilang dulu, fuck you, oke okay? Glance. Oke, okay, gue harus kemana, bisa kiri, bisa kanan, bisa ke bawah. Oke, okay, gue gak tahu isokannya kemana. Oh, isokannya kesini, berarti gue harus ke bawah. Maybe, gue gak tahu. Ya ke sebelah kanan kan? Ya kelihatannya begitu. Oke, gue mau check and recheck atau buka map. Oh, nyambung ke sini coy. Sini ada apa gitu? Ada lo, fuck you, ada lo lagi. Why? Banyak bener, cok. Oh, slow the bitch. Banyak bener anjir dia cuy di sini. Sebenarnya sih it's not problem ya buat gue ya, karena dapat poin ya, cuman poinnya juga nggak seberapa gitu sebenarnya. Nah, kita tuh mesti, wow, kita tuh lebih mesti ngumpulin items daripada lawan musuh sih menurut gue, karena poinnya lebih gede gitu ya, multipliernya gitu berkali. Ayayaya, fuck you. Untung gue fast ya. Oh, fatal frame, bitches. Tuh, kadang-kadang gue fatal frame, tapi gue gak bisa foto lagi. Agak lucu sih ya. Oke, gue slowin. Tahu matinya kapan, anjir. Slow. Boom. Mati kah? Lo mau mati slow kah? Oh, belum. Oke, udah mati. Fuck you. Gelance. Oh, gelance. Gua harus kemana? Oke, gua mungkin ikutin hisokannya dulu kali ya. Terkau ke depan juga paling mentok gitu, anjir. Gelance. Oke, ke situ. Jadi hisokannya ke sini, entah ngapain dia, anjir. Kita tidak tahu apa yang dipikirkan Hisoka. Like, what the fuck are you? Oh, dia sedih, coy. Oke, okay, gue mau check and recheck ke depan dulu aja. Oke, okay, harusnya kalau kita udah nyampe di depan tuh nyambung sama ke bawah ya. Oh, like what the hell? Oke, okay, I'm done. Balik lagi coy. Aku tidak mau ke sana. What the hell? Oke, okay, lo pemimpinnya kah? Like random ya. Terus itu kaca apa lagi? Kayaknya kita pernah ngambil kaca itu nggak sih? Like what the hell? Fungsi kaca itu apa anjir? Ah, silau. Oke, okay, terus. Oke, okay, di sini lightningnya tuh agak kurang bagus ya menurut gue ya. Entah kenapa, apalagi di rambutnya gitu ya. Oh, kita kayak terhipnotis anjay. Tiba-tiba dalam kotak, like fuck you.
Tahan, sis. Ah, lemah kamu. Sis. No, what the fuck. Diam, kamu bicas. Gua foto lo bicas. Lah, anjir. Ini kameranya bisa terbang apa gimana, anjir? Kamera gua bisa terbang, heh. Lo enggak lo ini mau ngelawan kamera sakti gue enggak kenal lagi, anjir. Ini kamera gua bisa terbang sendiri, anjir. Woi, mau nutup-nutup ya, fuck you. Fuck you, okay. Mau nutup-nutup, fuck you. Tuh, photo frame bitches, ha? Anjir. Gila lo, kameranya sakti mandraguna juga, anjir. Mana kamu? Oke, jadi gua ngelawan bos kan di sini enggak jelas kadang-kadang. Kadang-kadang di sini enggak jelas bosnya siapa, anjir, kadang-kadang. Kayaknya semua sama aja, sama-sama kuat, anjir. Gua slowin lo. Kocak juga ya kalau dipikir-pikir ya, semuanya kuat, anjir, ya kalau dipikir-pikir ya. Jadi kayak musuh biasa, bos, kayak enggak ada rasanya, anjir. Semua kayak berasa bos gua, anjir. Oke, mestinya mungkin gua next bakal naikin absorption kali ya. Jadi gua bisa slow never ending gitu lah. Oh, itu make sense. Slow never ending. Itu dia naruh bola-bola apaan, anjir? Fuck you, fatal frame bitches. Fatal frame bitches. Fatal frame bitches. Gua gak tau gue. Kita masih foto-fotoin item-itemnya itu kah? Apakah itu item-itemnya itu, anjir? Tapi gue jadi nggak bisa ngedetek musuhnya ada di mana, what the hell? Itu kayak semacam bom, gak? Ya, jadi ini kayak semacam bom, coy. What the hell? Kenapa tiba-tiba gue sekarat, anjir? Oke, kita pakai nyawa. Second water ya. Herbal sayang juga karena udah sekarat gitu. Oi, tidak bisa, Bu. Tidak bisa. What the hell? Oke, gua rasa bomnya tuh harus kita sedot atau apapun itu. Karena cukup annoying ternyata. Fatal frame lagi, aduh. Lama juga fatal frame-nya, anjir. Ya, ini kita foto-fotoin dulu aja. Ini ganggu banget ya dan sakit banget damage-nya, anjir. What? Diam kamu, Wuhan-Wuhan dasar coronavirus, anjir. Fuck. Oh, tidak bisa, walaupun tidak fatal frame ya, gue bisa menghindari kamu, bitches. Banyak mati, coy. Oh, shutter chance 6, fuck you. Gue slowin aja kan, kayaknya lebih better. Oh, dia mati kah? Easy peasy, bitches. Oh, kita dikasih kado, lens. What the hell? Gila, ini developernya patut gue kasih jempol aja, cuy. Karena dia kadang-kadang tuh ngasih tangannya tuh tidak terduga gitu ya. Padahal gue cuma mau ngambil lensa baru loh. Saya tuh cuma mau ngambil lensa, hey. Ya, jadi gue pasti pakai herbal medicine aja di sini. Karena harusnya udah aman ya semua musuh di sini ya. Udah mau akhir chapter ini gue rasa. Oh, Black Diary, fuck it. Gua ditipu, anjir ya. Kalian bisa baca sendiri Black Diaries. Ada water design jurnal juga. Ada tulisannya juga. Ya, kalian bisa baca sendiri ya. Bakal gua skip-skip. Ya, bla bla bla. Ini jadi sebenarnya seperti biasa Black Stories ya. Oke, dapat blow lens, bener kan? Akhirnya dapat lensa. Cuman kayaknya sih gua enggak tahu berguna atau enggak dengan kayak gitu. Kayaknya sih enggak berguna lah ya. Oke, ada something juga, nyawa. Oke, gak ada tangan. Bangsat itu tangan loh, coy. Kampret, sekampret-kampret ya. Kalau kalian tahu kampret, ya kalian pasti tahu lah ya. Ya itu, coy. Hey, fuck you. Gue kadang-kadang kesel di game Fatal Frame ini. Jadi kayak gue udah ngalahin susah-susah gitu ya. Tapi musuhnya gak kalah, coy. Dia kayak film Power Ranger aja, anjir. Kayak gue kalahin musuhnya, musuhnya hidup lagi. Gue kalahin musuhnya, musuhnya hidup lagi. Bangsat, ngapain dikalahin? Lewat dah. Oke, ini kadang-kadang adalah hal yang cukup lucu ya di game Fatal Frame ini. Kadang-kadang entah kenapa gue gak sengaja kepencet gitu ya, coy ya. Aduh, fight-nya goyang-goyang, anjir. Jadi
Itu kan gue yang goyang. Oke, sorry, out of the topic. Jadi kadang-kadang gue pengen foto, cuman tiba-tiba keluar gitu, maksudnya anjir loh. Like weird sih. Oke, okay, like how gila. Ini benar-benar menurut gue ini paling keren banget ya, slow ya. Jadi kalau misalkan kalian punya absorption full dan slow-nya full, gua rasa kalian enggak bakal sulit banget ya kena damage ya. Di sini karena benar-benar keren banget tuh, musuhnya enggak bisa gerak, coy. What the hell? Nah, apalagi kalau misalkan absorption kalian sedotnya full, kalian bisa nge-skill terus anjir. Dan ini tuh skill yang paling berguna menurut gua ya. Di sini gitu ya. Di sini ya, di game ini. Gua rasa sih semua orang pasti bakal pakai slow sih ya. Dan blow lens. Oke, gue enggak tahu apakah hal itu berguna atau enggak, jujur aja ya. Oke, gue bakal naikin sensor juga ya, karena sensor tuh berguna ya katanya kan, karena kalau semakin dekat damage-nya semakin gede kan. Berarti kalau kita bisa foto dari jauh, berarti semakin dekat damage-nya semakin gede enggak sih? Gue enggak ngerti juga perhitungan damage dari sensornya itu ya, cuy ya. Oke, jadi si Yuri kan karakter utama kita anjir. Hisoka for some reason dia kesini, coy. Ya, gue mau check and recheck ya, cuman buka map doang karena mungkin kayaknya ini chapter akhir dari chapter ini, coy. Maybe karena udah deket banget ya. Oke, tidak ada apa-apa, coy. Jadi kita langsung masuk aja. Hisoka-san, fuck you Hisoka-san, bitches. Pain anjir kesini, fuck you Hisoka-san. Oke, jadi di sini misterinya makin banyak ya. Oke, makin kabut. Gua rasa itu kayak foto itu ada final boss-nya dari Fatal Frame ini ya. Karena entah kenapa so gua buat Fatal Frame. Ya, bosnya Fatal Frame tuh cewek semua, like fuck it Yuri. Go. Lu ngapain anjir? Hey Yuri. Blok. Emosi jiwa anjir. Coba lu kalau jadi Yuri ya, masa liat kayak gitu gak kabur sih? Goblok anjir. Like gue tahu lu supernatural super kuat, cuman kan like I don't know apakah, oh ya, ini kan kita pernah ketemu ya waktu nyamatin Miu kemarin. Kita gak bisa ngapa-ngapain dia, coy. Kita cuma bisa kabur. Jadi like fuck it ya Yuri. Go. Hey Yuri, bitch. Bitch. Kabur Yuri, fuck you. Fuck you. Nah kan kabur. Oke, okay, like fuck you. I'm out here. Oke. Okay. Jadi kayaknya kita cuma perlu kabur doang, coy, dari sini. Fuck it. Fuck it. Kabur Yuri. You can do it. Tidak kena, Bray. Jauh banget, cu. Kapan, cu, keluarnya, cu? Wait. Udah bebas kita, coy. Gak bisa kemana-mana juga, bang. Oke, udah. Oke, jadi seenggaknya kita nemuin petunjuk ya. Hisoka-san di mana? Oke, ini adalah pantai dari kemarin. Apakah aku berhasil kabur dari dia? Ya. Aku harus pergi tempat sini ya sekarang. Oke, setidaknya Yuri mengikuti Hisoka, jak Hisoka dari kuil ke danau kepergian di mana dia hilang di dalam kabut ya. Kemudian wanita muncul yang mempunyai kegelapan ya, sesuai dengan di foto Hisoka tidak dapat memberikan damage apapun dengan kamera obscura. Pilihan Yuri hanya lari. Yuri ingat ada Tori Gate besar di danau berkabut tersebut. Apakah di situ Hisoka pergi? Oke, mungkin ini chapter terakhir dari akhir episode dari kita ya, coy. Seenggaknya akhirnya setelah hampir 50% stories kita tahu Hisoka kemana, dan gue rasa ntar kita bakal dapat S juga walaupun mirror stone. Gue hilang karena musuh caplak anjir ya. Dapat S. Oke. Okay. Oke, jadi sekarang kita jadi Ren lagi, coy. Oke, mungkin sekian dulu dari gue. Kalau sama cik, klik like, subscribe, dan share kalau suka video gue. Bye-bye.